akan mempresentasikan teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Perkenalkan, nama saya Nia. Dan saya Nurul Hikmah Sanima. Saya Dina Kamilia. Dan saya Naila Lumin Rohma. Saya Nusani Fadila. Saya Alimatusahia. Kemiskinan, pernyataan umum, kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapat yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya masyarakat miskin cenderung bertempatan tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru bukan tempat layak mendirikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Urutan sebab akibat. Banyak faktor terjadinya kemiskinan atau seseorang menjadi miskin. Faktor keterbatasan alat, kelengkapan, pendidikan, dan pemenuhan perilaku pribadi. Perbudakan dan struktur sosial. Faktor perilaku dan struktur sosial yang lebih banyak mendominasi terjadi kemiskinan secara menggelombang. Perilaku manusia yang konsumtif mementingkan gengsi daripada kebutuhan dan penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan pemasukan yang diterima. Jumlah keluarga juga dapat mempengaruhi jika pemasukan tidak sebanding dengan kebutuhan untuk semua keluarga. Faktor struktur sosial lebih mengarah pada turun-temurun kemiskinan itu sendiri. Faktor gengsi adalah faktor yang juga termasuk ke dalam faktor perilaku pribadi. Masyarakat lebih cenderung mementingkan keinginan daripada kebutuhan pokok. Interpretasi. Seharusnya kemiskinan tidak perlu menjadi fenomena yang besar di Indonesia maupun di dunia. Jika kita secara pribadi mau menerima dan mensyukuri apa yang kita miliki tanpa membandingkan dan ada rasa itu di dalamnya. Selain itu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Sekitar tentang penanggulangan atau memberantas kemiskinan. Diharapkan negara kita akan terbebas dari fenomena kemiskinan yang makin lama semakin bertambah. Sekian presentasi teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.